Ya, setelah aku bohong sama kalian, yang katanya bakal balik dalam 1 minggu, ternyata 3 minggu. Tapi di sini aku udah balik lagi. 3 minggu kemarin tuh gila banget, sampai-sampai aku potong poni sendiri. Dan ya pastinya ada yang bilang cocok, tapi ada yang bilang enggak lah ya. Tenang guys, masih banyak karya lagi buat kedepannya. Ada lukisan terbesar untuk Indonesia, sampah jadi karya, lukis di... pengen banget sih diusir sekarang. Atau mungkin parutin emas buat jadi lukisan. Ya pokoknya ada aja deh. Dan setelah aku istirahat selama 3 minggu, akhirnya aku bisa balik lagi. Dan jadi Erika yang lebih semangat lagi, nggak suka nangis-nangis, dan bisa bikin video apapun, art challenge apapun buat kalian. Di bulan Juni ini jujur banyak kejutan. Dimulai hari ulang tahun aku, tiba-tiba stres berat, ngerasa kecapean banget, bahkan sampai corona pun kejutin aku sendiri. Dan kerjaannya sekarang ya isolasi mandiri. By the way, ini aku iseng aja bikin karya, tapi ini belum selesai, cuma jadi backgroundnya doang. Dan ya, aku udah bikin karya baru di tempat kecil juga. Dan sekarang aku udah balik lagi ke TikTok. Jadi halo lagi semuanya, kita lukis satu rumah yuk. Nggak, bercanda-bercanda, kapan-kapan lagi. Yuk, bisa yuk lukis di Tupperware kesayangan emak. Oke, bentar. Oke. Ini baru balik TikTok udah disuruh aneh-aneh ya. Kayaknya challenge kita perwarma ya lebih seru deh. Ya, daripada lama-lama kita ambil dulu yuk. Oke guys, bentar. Nah, ini nih salah satunya nih. Kebetulan aja aku sering banget ilangin Tupperware. Sampai pernah ilangin 3 botol minum. Dan sampai rumah itu disuruh cari satu sekolah. Sampai-sampai orang tua sendiri datang ke sekolah buat cariin Tupperware-nya. Kayaknya Tupperware itu sama emak-emak itu selalu ada ikatan yang kuat. Ya udahlah ya. Oke, kita bakal mulai ngelukis. Iya, pertama-tama pede lah ya bisa diilangin. Dan ya karena mama aku suka bunga, kenapa enggak kita bikin bunga aja? Ups, baru dilihatin guys. Oke, kita lanjut lagi. Ini aku melukis bunga di sebelah sini. Dan ini adalah hasilnya. Jujur aja tambah sayang mama biar gak gitu dimarahin. Semoga ya guys. By the way, ini aku beli barang-barangnya di Tokopedia karena lagi ada WIB Tokopedia. Ada diskon gergedean plus gratis ongkir gosen. Balik lagi pas aku mencoba ilangin, Tupperware-nya sedikit baret. Dicoba cuci, masih ada bekas. Ya udah, gak apa-apa. Waktunya kunci pintu dan kapan-kapan lagi. Poin guys.